Presiden Jokowi menyatakan tidak ingin intervensi terkait kasus suap PAW caleg PDIP yang saat ini ditangani oleh KPK. Terkait kehadiran Yasona Lauli, Presiden meminta ditanyakan langsung kepada Yasona. Buktinya tadi sudah saya sampaikan, KPK kan melakukan OTT ke Bupati maupun ke KPU. Meskipun komisionernya masih baru, dewasnya juga masih baru. Saya kira memang di KPK ini masih masih banyak aturan-aturan yang mungkin dibuat, yang harus dibuat dan diperbaharui. Dan saya tidak mau berkomentar banyak, nanti dianggap melakukan intervensi. Tapi terkait Menteri Bapak Pak Yasona yang ikut turun langsung di konversi PDIP terus masuk ke dalam tim hukum untuk melawan KPK, bagaimana Pak tanggapannya? Tanyakan ke Pak Yasona Oli, karena Pak Yasona kan juga pengurus partai.